kelompok Creative Thinking Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Saat ini kami sedang bersama seseorang yang sangat kreatif dan inspiratif. Beliau ini adalah sosok yang membuka suatu bidang usaha, yaitu dinamakan bidang usahanya Pinku. Nah, mari kita cari tahu apa sih Pinku itu. Nah, saat ini saya duduk bersama seorang yang tadi saya sebutkan itu. Pertama-tama kita kenalan terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore Mas Kak. Kita panggilnya Kakak aja. Oke, Kak. Kami kan dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Dalam mata kuliah Creative Thinking ingin mewawancarai Kakak sebagai seorang yang sangat inspiratif dan kreatif. Kita mau nanya dong, Pinku itu apa sih, Kak? Pinku itu kita bikin suatu brand minuman yang dimana sebenarnya kalau orang kenal kan rumah itu udah lama, udah banyak. Kita bikin sesuatu yang berbeda, dimana kita selalu menggunakan bahan-bahan yang natural dan kita nggak pernah pakai bahan pengawet dan kita selalu fresh. Oke, natural dan fresh. Ya. Kalau boleh tahu, kata-kata yang disebut Pinku itu seperti apa? Pinku itu apa maksud makna dari kata Pinku? Sebenarnya simpel aja sih, Pinku itu warna pink yang terutama. Tapi kalau pink aja kan nggak catchy ya, yeah. Dengar sama orang, jadi ya kita tambahin apa pinka, pinky, Pinku ya, Pinku aja masuk. Oh, Pinku aja, aja. Simpel aja. Simpel aja ya. Terus minuman favorit di tempat ini apa sih? Kita ada Hokkaido Milk with Palm Sugar Boba, itu yang paling favorit banget sih. Oh, paling favorit ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu, biar teman-teman juga yang menyaksikan video ini, lokasi Pinku ini di mana aja? Kita udah ada 3 store, yang pertama di Mall Arta Gading lantai 1. Yang ini sebenarnya store ketiga sih, yang store pertama itu kita ada di Studio Mall Cibubur, yang kedua itu ada di Jalan Cikajang nomor 50, dan yang ketiga di sini di Mall Arta Gading. Oh, jadi ini ya, yang sedang kita berada di tempat ini adalah di Kelapa Gading ya. Di Kelapa Gading itu adalah store yang ketiga. Wah, berarti sangat sudah lama menjalankan bisnis ini ya, bisnis boba. Jika kalau kita boleh tahu, cara-cara apa sih yang bisa dipertahankan sebagai seorang kreatif? Kita tentu saja tahu bahwa seorang kreatif itu kan ada idenya, ada strateginya, ada pengembangannya, seperti itu. Kalau untuk menu mungkin ya. Menu ya. Kalau menu itu yang pasti kita harus berani mencoba sih. Jadi kalau kita mau keluarin menu baru tuh pasti ngeraciknya nggak sekali dua kali, dan kita pasti ngelibatin beberapa orang yang kalau saat ini sih masih teman-teman aja sih, kayak kita bikin menu baru ini cobain dong kurang apa kurang apa kurang apa, kita feedbacknya kita dapat semua, terus baru kita tentuin oke menu ini bakal bagus atau enggak, oke kita harus tambahin apa, dan kalau kuncinya untuk tetap survive di apa namanya bisnis ini, karena kan kita tahu banyak banget kan, iya banyak banget bikin menu ini, kita harus inovatif gitu, apa yang bikin kita beda sehingga orang nggak dapat itu tempat lain. Dan yang kedua harus bisa open minded juga, terbuka pikirannya sama perubahan, sama masukan-masukan dari orang, itu penting banget. Oke Kak, kita pertanyaan selanjutnya ya. Pasang sulitnya tuh kalau buka jenis usaha seperti ini, itu berarti seperti apa sih kalau boleh diceritain? Kalau pasang surut yang benar-benar naik banget atau turun banget sih, jujur belum ngerasain karena emang baru 8 bulan yang kita berjalan. Ya, kalau di bidang usaha 8 bulan itu masih baik lah, masih kecil banget. Tapi kalau biasa, pasti yang turun itu kalau bisnis kayak gini itu waktu weekdays. Weekdays. Karena weekdays itu kan pengunjung mall itu pasti dikit. Terus yang pengunjung mall juga biasa punya keperluan, bukan mau jalan-jalan. Dan kalau kita ini punya member ini tuh lebih ke orang yang pengen coba sesuatu yang baru, bukan pokok lah gitu, bukan utama. Jadi kita strateginya, ya gimana caranya di weekend itu kita bisa bikin orang-orang itu coba gitu. Sehingga nanti ketika weekdays, mereka ada di mall, mereka ini, oh iya ada Pinku di sini, jadi kita harus beli. Kalau boleh tahu, akankah ada rencana buka store di luar mall atau ya kita tahu kalau kan kita selama ini kita di Kaka utarain ya bahwasanya kan orang keperluan ke mall kan nggak cuma jalan-jalan atau apa seperti itu, sempat kepikiran nggak nanti ke depan? Sebenarnya kita di Cikajang itu dari mall. Oh, di Cikajang yang store yang kedua kan ya, di mall ya. Memang targetnya itu store lebih ke GrabFood dan GoFood. Oh, boleh. Jadi karena di sana itu area
Kuningan kan. Kuningan Senopati pasti itu kan daerah-daerah perkotaan. Emang kita ramainya kalau malam siang. Oh gitu. Ya udah mulai jam 4 jam 5 atas itu udah nggak sepi. Kita ramainya dari jam 11 sampai jam 2 lah. Oh gitu. Jadi nanti ya kalau boleh tahu akan ada stop ke 4 juga kah, ke 5 kah, ke 6 kah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi pengen pasti pengen expand terus sih. Kira-kira akan muncul ide-ide yang baru nggak sih untuk kedepannya di pintu ini? Oh pasti dong, kita pasti punya ide baru, menu baru, mudah-mudahan terus bermunculan. Ya kita lihat nanti kali ya, oh, gitu. Bisa bicara banyak. Oke. Okay.